الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون كما قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما نافعا وارزقنا فهما واسعا Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an yantafi'u bihi kullu sami' wa taksha'u lahul qulub wa taksha'iru minhul julud wa tajri lahul madami innaka antal qadirul muridul alimul hayyul wasi' Ya Allah, Ya Mu'allima Ibrahim, alimna Ya Mufahima Sulaiman, fahimna Allahumma anfa'ni bima'akul wanfa'hum bima'akul wa yastami'un Allahumma atinal hikmah allati man utiyaha faqad utiya khairan kathira Amin Ya Arhamar Rahimin Hadirin Sidang Salat Jumat Masjid Nurul Huda, saudara-saudaraku kaum muslimin yang sungguh-sungguh aku muliakan, sungguh-sungguh aku cintai karena Allah, marilah kita bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Takwa dalam arti sungguh-sungguh bertambah rindu, bertambah taat cinta kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan melaksanakan salat lima waktu berjamaah di masjid. Takwa dalam arti menjauhi maksiat, baik yang sembunyi-sembunyi maupun yang terang-terangan, karena takut azab Allah di dunia dan akhirat, takut mati su'ul khatimah. Takwa dalam arti memperbanyak istighfar dan taubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, karena Nabi SAW yang sudah dijamin surga saja masih beristighfar dan bertaubat kepada Allah sehari semalam 70 kali atau 100 kali atau lebih dari itu. Inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaumi wa lailah sab'ina aw mi'ata marrah. Sesungguhnya aku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, beristighfar bertobat kepada Allah sehari semalam 70 kali atau 100 kali, masyaallah. Dan yakinlah Allah Maha penerima taubat dan Maha pengampun. Dan istighfar mengampuni dosa, istighfar memudahkan yang sulit, istighfar memperluas yang sempit. Istighfar, wasilah istighfar, dengan asbab istighfar Allah datangkan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Hadirin yang dimuliakan Allah, ittaqullaha wa ati'uh. Dan mari kita bertakwa kepada Allah dengan memperbanyak mengingat kematian. Karena tidak ada jaminan nanti sore kita masih hidup. Tidak ada jaminan besok pagi kita masih hidup. Jangan-jangan ini hari terakhir bagi kita. Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan. Tidak ada seseorang pun yang tahu apa yang akan dilakukannya besok. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Dan tidak ada seorang pun yang tahu di bumi mana dia bakal mati. Hadirin yang dimuliakan Allah, ittaqullaha wa ati'uh. Dan hakikatnya kita merutinkan selalu salat wajib lima waktu berjamaah di masjid, belajar mati sebelum mati. Hakikatnya kita lima waktu meninggalkan rumah menuju ke masjid salat berjamaah bersama kaum muslimin, ini adalah belajar mati sebelum mati. Karena apa yang mau kita banggakan? Sedangkan rumah kita terakhir adalah kuburan. Sedangkan baju terakhir kita adalah kain kafan. Sedangkan siapapun kita, kendaraan terakhir kita adalah keranda, kurung batang. Hadirin yang dimuliakan Allah, ittaqullaha wa ati'uh. Dan tanda-tanda kematian sudah menempel pada diri kita, yaitu menipisnya rambut, munculnya uban, memutihnya rambut, itu tanda kematian, ayatul maut. Dan hadirin yang dimuliakan Allah, ittaqullaha wa ati'uh. Orang cerdas, orang pandai, kata Nabi SAW, adalah orang yang banyak mengingat kematian,
dan banyak persiapan untuk kematian itu, untuk kehidupan sesudah kematian. Aktsiru min dzikri hadzimil ladzat, perbanyaklah oleh kalian mengingat-ingat penghancur, pemutus segala kesenangan, penghancur segala kenikmatan, yakni al-maut. Ada tiga keberuntungan bagi orang yang banyak ingat mati. Dia menyegerakan amal. Jangan-jangan ini sholat terakhir saya. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, sholatlah kamu sebagaimana sholatnya orang yang seakan-akan tidak bisa sholat lagi. Seakan-akan ini sholat yang terakhir. Kun fid dunya ka'annaka gharibun aw abiru sabil. Jadilah kamu di dunia seperti orang asing, orang mampir, orang menyeberang jalan. Hadirin yang dimuliakan Allah, ittaqullaha wa ati'uh. Semua kita sudah difonis mati, sudah berkekuatan hukum yang sangat-sangat kuat. Di dalam Al-Quran Allah tegaskan, kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa pasti akan mati, tinggal eksekusinya, bisa saya duluan, bisa antum belakangan. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun, apabila datang ajal itu mereka tidak bisa majukan atau mundurkan sesaat pun. Hadirin yang dimuliakan Allah, ittaqullaha wa ati'uh. Dan mati tidak harus tua. Banyak anak muda mati duluan. Dan mati tidak harus sakit. Banyak orang sehat mati duluan. Yang dibawa adalah amal. Hadirin yang dimuliakan Allah, ittaqullaha wa ati'uh. Maka Allah berfirman, wa aqimus shalah, tegakkan salat. Wa atuz zakah, tunaikan zakat. Warka'u ma'ar raki'in, dan rukuklah bersama orang yang rukuk. Berdasarkan surah Al-Baqarah 43 ini, mayoritas ulama, jumhur ulama, mewajibkan sholat berjamaah di masjid bagi kita kaum laki-laki, kaum muslimin. Karena apalagi Nabi SAW suri tauladan kita, uswatun hasanah kita, tidak pernah meninggalkan sholat berjamaah di masjid sepanjang hidupnya, hatta di akhir hayat beliau SAW dalam keadaan sakit panas yang tinggi, beliau tetap sholat berjamaah di Masjid Nabawi, diimami oleh Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an. Hadirin yang dimuliakan Allah, ittaqullaha wa ati'uh. Kemudian ini masjid megah bagus, apa gunanya dibikin, dibangun kalau tidak dimakmurkan? Berdosa kita kalau tidak memakmurkan masjid. Dan salah satu tanda orang itu takut kepada Allah, berharap kepada Allah, percaya kepada hari akhir, ada kehidupan sesudah kematian kita, dia memakmurkan masjid. Dalam surah At-Taubah ayat 18 Allah berfirman, innama ya'muru masajidallah man amana billah, sesungguhnya orang-orang yang memakmurkan masjid-masjid Allah adalah orang yang beriman kepada Allah, wal yaumil akhir, beriman kepada hari akhir, wa aqamas shalah, menegakkan salat, wa ataz zakah, menunaikan zakat, wa lam yakhsha illallah, dan mereka tidak takut kecuali hanya kepada Allah saja. Fa asa ulaika ayyakunu minal muhtadin, dan mudah-mudahan orang-orang tersebut termasuk orang yang mendapat petunjuk. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah, ittaqullaha wa ati'uh. Dan ada seorang buta di zaman Nabi SAW bernama Abdullah bin Ummi Maktum. Beliau rumahnya jauh dari Masjid Nabawi dan tidak ada yang menuntun ke masjid, dan perjalanan menuju masjid gelap kalau malam hari, dan banyak binatang buas. Kemudian beliau minta keringanan kepada Rasulullah SAW agar dibolehkan sholat di rumah, sholat wajib di rumah. Kemudian Nabi SAW bertanya kepada Abdullah bin Ummi Maktum yang buta itu radhiyallahu an, atas ma'un nida, apakah engkau mendengar adzan? Qala na'am, dengar ya Rasulullah. Qala ajib, bersabda Nabi SAW, ajib, maka penuhilah, datangilah sholat berjamaah di masjid. Atau dalam riwayat lain Nabi SAW bersabda, la ajidu laka rukhsah, aku tidak mendapati untukmu rukhsah atau keringanan. Masya Allah, ini orang buta, perjalanannya banyak binatang buas, gelap, tidak ada yang menuntun, masih diwajibkan oleh Nabi SAW berjamaah di masjid. Allahu Akbar, ini luar biasa amalan ibadah berjamaah di masjid. Nah, kita sehat, kita tidak buta, perjalanan aman, terang benderang, kalau masih juga tidak menunaikan sholat berjamaah di masjid, maka kita berdosa. Waliyadzubillah. Hadirin yang dimuliakan Allah, ittaqullaha wa ati'uh. Ini hadis sahih dalam kitab Sahih Al-Jami. Nabi SAW bersabda, man sami'an nida
siapa orang mendengar azan falam ya'tihi fala salata lahu, kemudian dia tidak mendatangi azan itu, tidak mendatangi masjid, maka tidak ada salat baginya. Kemudian illa min udhrin, kecuali uzur. Uzur di sini misalnya sungguh-sungguh keadaan hujan yang sangat deras atau sungguh-sungguh panas yang sangat menyengat. Itu pun kalau kita bisa menghadirinya jauh lebih baik. Sedangkan sakit flu atau sakit demam, datangilah masjid. Insyaallah dengan wasilah salat berjamaah itu Allah sembuhkan penyakit-penyakit kita. Amin ya rabbal alamin. Banyak orang dengan oksigen, tabung oksigen datang ke masjid, dengan tongkat, dengan kursi roda datang ke masjid berjamaah, dan ini adalah keberkahan. Dan seseorang dimatikan sesuai dengan kebiasaannya. Kita berharap Allah Subhanahu wa taala wafatkan kita dalam keadaan salat berjamaah di masjid, dan Allah bangkitkan kita dalam keadaan bertakbir sebagaimana kita bertakbir dalam salat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah, ittaqullaha wa atiuh. Dan orang munafik paling malas salat berjamaah di masjid, salat Isya dan Subuh terutama. Dalam hadis, in afqala salatin alal munafikin salatul Isya wa salatul Fajr. Sesungguhnya salat yang paling berat bagi orang-orang munafik adalah salat Isya dan salat Subuh. Kata Nabi SAW dalam hadis ini, walau ya'lamuna ma fihima la'atauhuma walau habwan. Seandainya mereka tahu kebaikan, keberkahan dalam dua solat itu, Isya dan Subuh berjamaah di masjid, pasti mereka akan mendatanginya. Walau habwan, walaupun merangkak, walaupun ngesot. Walaqad hamamtu an amura bis salati fatuqam thumma amura rajulan fuyusalli bin nas. Sungguh aku pernah berkeinginan agar solat didirikan, dan aku minta seseorang untuk mengimami orang-orang, kemudian aku berangkat bersama sekelompok laki-laki membawa ikatan-ikatan kayu bakar kepada orang yang tidak menghadiri sholat berjamaah, lalu aku bakar mereka dengan rumah mereka sekalian dengan api. Riwayat Muslim sahih. Masya Allah, sampai Nabi berkeinginan membakar rumah orang Islam laki-laki yang tidak mau berjamaah di masjid. Bukan berarti kita disuruh membakar rumah, bukan. Artinya rumah, harta benda kita itu tidak ada artinya dibandingkan sholat berjamaah di masjid. Bahkan sholat sunnah qobliyah subuh, dua rakaat qobliyah subuh, sholat sunnah fajar, itu lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Rakaat al-fajri khairum minat dunya wa mafiha, dua rakaat qobliyah subuh lebih baik daripada segala dunia dan isinya. Masya Allahu Akbar. Apalagi dunia ini di sisi Allah lebih hina dari bangkai kambing yang cacat. Dan Nabi SAW bersabda, dunia ini rumahnya orang yang tidak punya rumah, dunia ini hartanya orang yang tidak berharta, dunia ini kampungnya orang yang tidak punya kampung. Maka kita bervisi besar, berpikir besar, berpikir panjang, yaitu jauh ke akhirat, yaitu ada kehidupan sesudah kematian, hidup yang kekal abadi, yaitu surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah, ittaqullaha wa atiuh. Apalagi salat subuh berjamaah di masjid. Inna Qur'an al-fajri kana mashhuda. Dalam surah Al-Isra Allah berfirman, sesungguhnya Qur'an al-fajri, bacaan surah Al-Fatihah di waktu subuh, itu disaksikan oleh para malaikat. Dan para malaikat berganti shift, bergantian tugas, itu di waktu subuh, salat subuh, dan di waktu salat asar. Maka Nabi SAW bersabda, jika kalian ingin melihat wajah Rabb kalian, wajah Allah Subhanahu wa taala azza wa jal secara langsung di surga Firdaus, maka istiqomahkan, rutinkan salat subuh dan asar berjamaah. Itu disebut salat al-bardain, dua salat di waktu yang dingin, dan ini tiket kita untuk bisa melihat wajah Allah yang mulia di surga Firdaus. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah, ittaqullaha wa atiuh. Yadullah ma'al jamaah, tangan Allah bersama jamaah umat Islam. Al-jama'atu rahmah wal furqatu azab. Berjamaah bersatu adalah rahmat, dan perpecahan adalah azab. Nabi SAW bersabda. Kemudian salatul jamaah tafdulu salatul fadhi bisab'ina isrina darajah. Salat berjamaah itu lebih utama 27 derajat daripada salat sendirian, atau di hadis lain bi khamsin wa isrin darajah, lebih utama 25 derajat. Hadirin yang dimuliakan Allah, ittaqullaha wa atiuh. Kemudian tidaklah satu kaum tidak sholat berjamaah minimal 3 orang, maka kaum atau kampung atau desa atau RW RT itu akan dikuasai oleh setan, waliyadu billah. Kemudian siapa orang yang berjamaah di masjid, kemudian imam mengucapkan ghairil maghdubi alaihim waladhalin, kemudian kita ucapkan amin,
Kemudian ucapan amin itu bersamaan dengan aminnya para malaikat, dan malaikat berkumpul di masjid-masjid Allah, maka diampuni dosa-dosanya. Demikian pula siapa orang yang bersama-sama setelah imam mengucapkan sami Allahu liman hamidah, mengucapkan Allahumma rabbana lakal hamd, kemudian ucapan itu bersamaan dengan ucapan malaikat, maka diampuni baginya dosa-dosanya yang lalu. Mutafaqun alaih, sahih. Hadirin yang dimuliakan Allah, ittaqullaha wa ati'uh, innallaha la ya'jabu minas shalah fil jama'. Sesungguhnya Allah takjub, kagum kepada salat yang dilakukan secara bersamaah, berjamaah. Hadirin yang dimuliakan Allah, ittaqullaha wa ati'uh, siapa orang yang dari rumahnya berwudu dengan baik kemudian melangkah ke masjid untuk salat berjamaah, maka satu langkahnya mengampuni dosa dan satu langkahnya mengangkat derajat dan dibangunkan baginya rumah di sorga. Hadirin yang dimuliakan Allah, ittaqullaha wa ati'uh, basyiril masaina fid dulmi ilal masajid bin nurit tammi yaumal qiyamah. Berilah kabar gembira kepada para pejalan kaki di kegelapan malam atau di kegelapan ke masjid-masjid dengan cahaya yang sempurna di hari kiamat, di mana matahari sudah digulung, bumi, langit semuanya sudah hancur. Maka penolong kita salah satunya adalah salat. Mudah-mudahan kita bisa mendawamkan, mengistiqomahkan salat berjamaah di masjid. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum. Allahumma shalli ala Muhammad. Innal hamdalillah alladhi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. كما قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap jiwa memperhatikan apa yang sudah diperbuatnya untuk hari esok, yaitu hari sesudah kematian. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma izzal islam wal muslimin wa adhillas syirka wal musyrikin wa ahlikil kafara wa ansuril mu'minin wa dammir a'da'ad-din. Allahumma ansur muslimin, Allahumma ansur ikhwanana al muslimin wal mustad'afin wal mujahidin fil filistin fil yaman fi suriyah wa fi kulli makan alladhina yujahiduna fi sabilik. Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim wa na'udhu bika min syururihim. Allahumma ashgilid zalimina bil zalimin wa akhrijna min bainihim salimin. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya muqallibal qulub thabbit qulubana ala dinik. Rabbi ja'alna muqima salati wa min durriyatina rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma hawwin alayna fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Allahumma akhtim lana bi qawli la ilaha illallah. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة. اللهم بلغنا إلى المكة والمدينة والعرافة وارزقنا حجا مبرور وأمرة مبرورة وسعيا مشكورة وذنبا مغفورة وتجارة لن تبور. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك واجعل موتنا في بلاد رسولك محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من غلبة الدين وغلبة العدو وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول آفيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم اجعلنا وأهلنا وأولادنا من أهل القرآن من أهل السنة والجماعة. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة.
Allahumma dzakkirna minhuma nasina wa 'allimna minhuma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rusyada. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana ya Allah atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghyi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Wa ladzikrullahi akbar.